Sallallahu alaihi wasallam. Gubernur paling 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 mantap. Merdeka. Ganjar. 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 Deklarasi dukung Ganjar. Wilayah Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Tahun 2024. Demikian deklarasi santri dukung Ganjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, ya senang bisa dapat bantuan ini supaya bisa membantu ekonomi keluarga kami ya. Kan Jawa Tengah sudah ambil dia. Iya. Nah, ibu melihat sosok Pak Ganjar ini seperti apa sih? Kalau Pak Ganjar jadi presiden, ibu dari pedagang inginnya seperti apa? Oh iya iya. Ya kalau Pak Ganjar jadi presiden, kayaknya akan lebih maju ya, kalau lihat di Semarang perjalanan dia kayaknya lebih maju, lebih baik, lebih bagus. Ya ini deklarasi santri dukung Ganjar dan santri berbagi, ya diikuti perwakilan santri se-Jawa Tengah dan pesertanya sekitar 100 lebih perwakilan santri di Jawa Tengah. Ya ini merupakan ikhtiar bagi santri khususnya untuk meniru Bapak Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah, yaitu mau tidak meninggalkan kalangan wong cilik atau kalangan bawah, bahwa seorang pemimpin itu harus mengerti dan memahami keadaan orang bawah, khususnya para pedagang, khususnya di kota Semarang, Karangayu, dan petugas kebersihan, tukang beca, dan pedagang di sini khususnya. Mas, kedepannya bagaimana langkah santri dukung Ganjar Jawa Tengah ini untuk mendukung Pak Ganjar menjadi presiden? Kami berkomitmen para santri dukung Ganjar di Jawa Tengah berkolaborasi, seluruh santri di Jawa Tengah ingin menggerakkan atau mendirikan posko di seluruh kota maupun kabupaten di Jawa Tengah dalam mendukung Pak Ganjar menjadi presiden 2024. Baik, Mas, jika Pak Ganjar nantinya terpilih jadi presiden, apa harapan dari santri dukung Ganjar Jawa Tengah khususnya? Harapan Pak bagi kami santri dukung Ganjar Jawa Tengah bahwa apabila Pak Ganjar menjadi presiden, kami dari kalangan santri khususnya di Jawa Tengah berharap Pak Ganjar bisa mengakomodir kepentingan dan kegiatan para santri khususnya di nasional dan memberikan mengakomodir mendirikan
semua yang bisa diakomodir dalam menjadi presiden.